Hei, Mas Riki. Halo, Pak Supir. Ya. Bro. Mas Riki, Kang. Macet, guys. Kang. Itu ada Kang supir. Wih. Bawa kayu. Ih, keren. Hujan, bensin mau tak isi, isin dulu guys. Pertalite. Udah isi bensin, udah tinggal lanjut lagi. Kenapa tuh? Kok hawa-hawanya macet, guys? Ini macet, guys. Oh, ternyata lagi di aspal, guys. Alhamdulillah, ini jalan lagi di aspal, guys. Jalannya lagi di aspal. Mantap nih. Padahal ini jalannya belum rusak, tapi aja pelebaran jalan mungkin ya. Jadi lebih jajar. Sangat menyenangkan. Jalannya mulus. Wih, enak banget nih. Ya ampun, jalannya udah enak. Jangan hutan dulu ya, guys. Sama kamera saya enggak ini. Enggak pakai waterproof. Nanti kena hujan basah, mati. Ini tikungan yang sangat-sangat ekstrim. Wih, enak banget nih buat corneringan, yang buat suka cornering bisa coba di sini. Pokoknya recommended banget buat teman-teman di daerah Cilongok Selatan. Ya ampun, enak banget, guys. Asli ini enak banget. Udah lebar, mulus, tanpa lubang sekalipun. Ini lihat, guys, sangat-sangat enak sekali. Asli, gue nggak bisa ngomong apa-apa ya. Intinya ini tuh enak banget. Nih, Mas Oblek,
yang rumahnya dekat sini ini enak. Udah enak banget jalannya. Asli mulus, mulus banget jalannya ini, guys. Gue nggak mau berani nikung ya. Nggak berani nikung-nikung. Ban udah gundul. Lebar, jalannya lebar, mulus. Iya, ada ninja, R15. Coy. Kirain ninja, ternyata R15. Kita salip, coy. Kita salip. Enak banget jalannya udah. Aduh, yang belum coba silahkan ya, kalau mau ke daerah Banyumas, mau intinya ya mau keluar, mau Jogja, mau ke Bumen, kalau daerah Cilongok, Jayabarang, lewat sini aja. Ini kan tembusannya nanti bisa ke Rawalo, bisa ke Banyumas. Pokoknya enak dah, mulus, mulus, nggak rusak, lebar jalannya, asik banget. Yang tadinya 10 menit sekarang bisa jadi 6 menit. Kan lumayan hemat 4 menit. Karena ini jalannya udah lebar. Yang pertama, yang kedua udah mulus. Ya, kita bisa atur kecepatan ya. Jangan ngebut-ngebut sih ya, terlalu tergantung ya. Kita terlalu tergantung kondisi jalan itu seperti apa. Ngebut boleh. Terserah. Terserah. Guys, ini sangat-sangat asik. Ini ada orang hajatan di pinggir jalan. Ya emang orang dia rumahnya di pinggir jalan ya, mau di mana lagi ya? Enggak seperti saya. Lumayan asik loh. Asik, jalannya asik, asik. Asik, guys. Berkerudung merah. Ibu-ibu, cuy. Set. 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 Sangat-sangat hijau, banyak pepohonan di sini, ya ampun, sangat-sangat indah. Macet, guys. Biasa nih ya di Patik Raja, di perapatan pasti macet. Alhamdulillah.